Hai hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel Bunda Davin Family. Di video kali ini aku mau share kegiatan di sore hari ya teman-teman. Nah ini tuh aku lagi ada di Trans Studio Bandung. Pasti anak-anak Bandung pada tahu ya, atau teman-teman yang di luar kota juga pada tahu kalau ini itu adalah salah satu mall terbesar di Bandung gitu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Akhirnya sahabat aku Opi, sahabat semasa SMA dulu, sudah menemukan tambatan hatinya teman-teman. Aku ikut seneng banget, aku happy banget lihat mereka berdua menjadi pasangan suami istri. Happy wedding ya Opi dan suami. Jadi aku kesininya itu bareng sahabat aku juga namanya Rini. Jadi semasa SMA itu kita selalu bareng-bareng kalau kemana-mana. Makanya sayang banget ya kalau teman-teman kita semua tuh gak bisa hadir di sini. Karena yang teman-teman tahu lah sekarang itu kan lagi PPKM ya. Jadi tamu undangannya juga dibatas ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah mau mengklik video ini dan jangan lupa ikuti terus kegiatan aku di sore hari ini. Keep on watching, enjoy this video. Jadi teman aku itu nikahnya di Masjid Agung Trans Studio Bandung teman-teman. Nah ini di ballroomnya gitu ya, tepatnya di bawah masjidnya gitu. Nah ini aku lagi menghampiri sahabat aku juga semasa SMA. Masya Allah, kita itu udah beberapa tahun gak ketemu, akhirnya bisa bersilaturahmi di sini. Namanya itu Feni dan ini Teh Kiki. Oke, sekarang kita lanjut ya. Aku ini lagi lihat-lihat hantaran buat pengantin cewek ya, atau mempelai wanita gitu teman-teman. Masya Allah, lucu banget ya, cantik-cantik banget. Tuh kan ada kue kering juga. Ini gak tahu ya apa, aku juga agak buram gitu. Ya seperti yang teman-teman tahu ya, kalau semacam hantaran gini itu biasanya itu request dari calon istri. Pokoknya di momen-momen sakral seperti ini itu aku sangat bahagia sih waktu jadi pengantin. Nah ini snack time-nya ya teman-teman. Lumayan ya, bisa buat mengganjal perut sambil nunggu calon pengantin lagi akad di atas masjid. Nah ini alhamdulillah ternyata akad nikahnya berjalan lancar. Alhamdulillah ya, sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin amin ya robbal alamin. Yuk kita lihat nih dari deket pengantin perempuannya. Masya Allah, cantik sekali ya, Sofiatul Nurmalasari. Ingat waktu zaman SMA, ini anaknya itu tomboy banget loh teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, seiring berjalannya waktu menjadi feminim dan gelis pisan. Subhanallah. Jadi ini itu pernikahan penutupan gitu lah teman-teman. Si bungsu dari kita semua akhirnya menjalani kehidupan yang sebenarnya dalam rumah tangga. Akhirnya ya menyusul kita-kita. Nah sekarang itu adalah acara apa ya, nerbangin balon gitulah pokoknya. Seru banget ya, balonnya lucu banget, warnanya pink dan putih. Gak tahu sampai kemana nih terbangnya. Aduh, aku suka baper nih kalau lihat pengantin kayak gini. Gak tahu kenapa ya. Gimana nih teman-teman? Suka baper juga gak sih kalau kalian lihat yang lagi pengantinan seperti ini? Rasanya gimana ya? Campur aduk deh kalau aku. Sampai aku
aku kelupaan belum sapa teman-teman di rumah. Halo semuanya, apa kabarnya di sore hari ini? Semoga masih selalu dalam keadaan sehat ya, dan jangan lupa untuk bahagia selalu. Terima kasih ya untuk subscriber aku yang selalu setia ketika ada notifikasi di handphone kalian. Langsung gercep ya nontonin semua video aku yang lagi tayang ini. Ini ya salah satu video ini. Terima kasih banyak yang udah mau rela mengklik video ini, yang udah menonton video ini sampai habis. Pokoknya terima kasih banget ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama di acara Intimate Wedding Sophie dan Theo. Rona bahagia begitu nampak di raut wajah kedua mempelai, keluarga, sahabat, dan juga para kemodelan yang hadir pada malam hari ini. Jadi sedih ya teman-teman ngelihat pengantin ini. Aku ikut seneng banget ya Allah. Akhirnya ya Opi itu nikah. Semoga cepat diberi momongan ya sayang. Cepat menyusul kita-kita nimang bayi. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya mah menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah ya. Aduh, masya Allah, eta meni pangling pisan, meni jadi gelis, opi opi. Alhamdulillah ya. Oke deh teman-teman lanjut. Ini aku lagi mau makan gitu, makan malam ya lebih tepatnya, karena ini udah jam 7-an gitu ya teman-teman. Nah ini tuh si Rinong, Rini itu, tapi panggilannya Rinong gitu. Dia lagi menyantap makanannya. Walau makanannya itu gak habis loh teman-teman. Kalau aku sih habis karena lapar. Aku berharap semoga dengan adanya video yang aku buat ini semakin menjaga silaturahmi antara teman-teman aku SMA gitu loh teman-teman. Dan ini merupakan kenangan khususnya buat kedua mempelai, Opi sama suami. Ingat ya Pi, kalau kita itu pernah muda. Saatnya ya menempuh hidup baru. Pokoknya aku ikut bahagia buat pernikahan kalian. Until jannah ya sayang, bahagia selalu. Amin. Teman-teman, makasih ya udah nonton video aku sampai selesai. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.